Warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya di lahan cabai. Alhamdulillah, uh, pada siang hari ini kita melihat hasil uh, penyemprotan kemarin, kawan-kawan. Nah, alhamdulillah seperti ini sudah. Uh, sekarang uh, bukan kita bilang untuk berhasil ya tidak semua kawan-kawan tapi sudah banyak yang kering nah seperti ini sudah kering nah seperti ini sudah kering daun yang kita semprot kemarin kawan-kawan ya. nah dan ada juga yang masih aktif kawan-kawan seperti ini kita copot aja ya nah kita terang-terangan aja ini ini yang masih masih aktif ya masih berbulu, dia berbulu putih-putih. Maka, kita kategori dia itu masih aktif. Yang sudah kering itu, dia sudah mati seperti ini, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah kering. Alhamdulillah, sebenarnya hari ini ya, kita harus menyemprot lagi agar... Hmm, yang masih aktif itu kita apakan kita matikan ya. Kebetulan hari ini saya tidak sempat untuk membeli obat yaitu fungisida. ya Kita nanti kita ganti apa fungisidanya untuk kita bahan aktif lain ya yang kita mix lagi ya agar supaya ini bisa langsung mengering, ya. Oh, misalnya, ini masih menular terus, maka kita tidak melakukan pengocoran dulu, kawan-kawan. Ya, nah, seperti ini. Nah, parah kali, kawan-kawan. Ini udah kering juga, parah kali terkena. Di doktora kali ini hancur, cabai saya ya. Padahal bunganya kemarin sudah bisa kita andalkan, ya. Rata-rata nah, seperti ini. Uh, bunganya ya tapi yang sudut-sudut ini sudah kena fitoktora udah hangus semua ini ujung-ujung yang kena fitoktora ini semua ada bunga kawan-kawan uh, tapi sudah hangus uh, seperti ini nah ini bunga bahkan ada yang sudah jadi uh, pontel buah ya apa boleh buat memang ini sudah terkena ya mudah-mudahan ada sisa untuk kita kita doakan sama Allah kita minta sama Allah agar ada sisa untuk kita nah, kita coba lagi nanti kita usahakan supaya nah seperti ini kawan-kawan nah ini buah yang sudah terkena-kena nah bunga dan buah hancur semua nah seperti ini ini cabang ini banyak sekali juga buah yang sudah kena ditokora ya nah. heran saya Kenapa terus-terusan? Misalnya sudah sembuh, nanti terjangkit lagi. Sudah sembuh terjangkit lagi. Itu pening saya, kawan-kawan. kayak mana? <laughs> Padahal kan kita sudah obati gitu, sudah sembuh, tahu-tahu datang lagi. Uh, misalnya sudah turun hujan, sudah datang lagi. Heran kita, kawan-kawan. Uh, sebenarnya sudah ada buah seperti seperti ini sudah, ya. tapi sudah terkena doktora Pak boleh buat. Namun walaupun ini sudah hancur Masih ada juga nampak bunga-bunga satu dua -bunga ya uh, Kita besok akan melakukan penyemprotan lagi kawan-kawan Nah Kita lihat sebelah sana ya ya Sebelah sana ya uh, Kita ke sana dulu ya. Nah Tapa hancur ya Tapa hancur parah ya Menurut kita lihat kemarin seandainya belum kena fitoktora ini lebih banyak bunga yang sekarang daripada bunga yang yang pertama yang kita petik pertama ya. Lebih ngeri ini. Tapi apa boleh buat ini sudah terkendala. Kita syukuri juga kita serah pada yang kuasa ya. Memang Allah sudah menakirkan seperti ini tidak bakal berubah. Oke okay, lah cukup di sini saja Perjumpaan kita hari ini Mudah-mudahan Kita bisa jumpa lagi besok Kita doakan agar kita Bisa dapat umur panjang ah, Seperti ini buah Amin ya Allah Amin ya Rabbal Alamin Jangan lupa kawan-kawan subscribe channel ini Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya Hadanallah Wa'ayyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh